sudah berbunga. Sebelah sana kali ya. Sebelah sana. Tembelnya luar. Wah, ini kemanginya. Buat sambal cibiu, sambal kemangi. Anggreknya, luar bunganya, keluar bunganya, keluar bunganya. Ini daun pandannya kecil. Ini anggreknya masih berbunga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para cucu tersayang, sederek sedoyo, hari ini puasa hari kelima. Nenek mau bikin sambal biar semangat nanti makan sahur sama bukannya. Kali ini nenek bikin sambal cibiuk ala nenek jadul, atau kalau nenek bilang mah tak arani sambal kemangi. Nah, soalnya bedanya kalau yang aslinya cibiuk itu nggak pakai terasi, nggak pakai jeruk limau. Kalau nenek mah pakai terasi sama jeruk limau. Hama ini kencur bahannya ya, kencur, bawang merah mentah, terasi tadi tak goreng tak tak bakar, ini tomat hijaunya potong-potong, kemangi, cabai hijau, garam sama gula. Lanjut dialusi kencurnya. Nah, ini nanti makannya sama tahu tempe goreng tepung anget-anget ya. Insya Allah enak. Kencurnya dialusin, kencurnya dialusin sampai halus nih. Baunya. Lanjut bawang merahnya. Nanti kalau bawang merahnya apa, cabai rawit hijaunya nggak usah halus-halus. Tambah gula sama garam ya biar mudah nguleknya. Nah, di luar hujan itu ya. Di luar hujan nyalain lampu ini. Lampunya di sebelah sana. Masaknya nguleknya sebelah sini, jadi kadang mohon maaf agak terganggu. Ada bayangannya nenek. Tapi bukan bayangan hantu ya. Hei ngulak mah biasanya itu duri, tapi kali ini nenek masak sendiri. Nah, terasinya dimasukin, diikutin ngulak. Sambal cibiu ala nenek jadul. Sambal ini sambal ciri khasnya Jawa Barat ya. Ini sambal ini cibiu mah kalau nggak salah Garut gitu. Sambal cibiu ini, nah ini nenek suka pedes, cabai rawit hijaunya yang banyak. Nanti tomatnya dibecek-becek aja, jadi nggak dihalusin ya, dicampur kemangi. Oke, diulek dulu ya nenek, ngulek dulu. Ya, jadi tomatnya udah tak masukin, dibecek-becek. Ini jeruk limaunya tak becek juga.
Sekarang kemanginya dimasukin, diaduk-aduk. Ini nguleknya cabenya rawit hijau, jangan terlalu aus ya, jadi agak ini ya, bagi yang suka pedes ini ya. Kalau yang kepingin, yang nggak begitu suka pedes, kasih ada cabai rawitnya 3 atau berapa lah keseleranya. Bahannya ini tadi kencur, bawang merah mentah, terasi dibakar atau digoreng, tomat mentah 1, kemangi, sama garam dan gula. Sudah jadi. Ini jeruk limaunya tadi udah tak becek di sini udah. Baunya seger ini. Ini lalapnya pete goreng sama mentimun. Oke, bisa dicoba ya ini. Sambal cibiu ala nenek jadul alias sambal kemangi. Kemanginya tadi metik di depan rumah. Oke, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, banyak rezeki, mendapat barokah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.